Jadi apakah berarti begini, untuk lepas dari anxiety kita tidak perlu lagi bikin planning dan sebagainya? Apakah artinya begitu, Pak Tommy? Tentu saja tidak berarti ekstrim seperti itu. Karena kalau seperti itu, maka kita itu menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Dan itulah seiring kita dewasa, kita konsep berpikir mulai ada, pengetahuan ada, pengalaman ada, dan itulah sebabnya kita bisa menganalisa, berpikir, dan sebagainya. Tetapi, yang menjadi problemnya adalah kita depend on our own ability, own skills. Okay. Nah, di situ menjadi isunya. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam spirituality daripada Benedictine, ada satu kata yang sudah sangat terkenal dari zaman dulu, dari zaman kecil saya sudah tahu istilah tersebut, dan pada akhirnya saya baru realize itu daripada Benedictine spirituality, ora et labora, berdoa dan bekerja. Dan di dalam slogan ini dimulai dengan kata ora, berdoa. Jadi sebuah kebergantungan penuh kepada Tuhan, baru kemudian kita labora, kita bekerja. Ya, jadi kalau kita kan labora dulu baru ora, kerja dulu, udah mentok, doa buru-buruan. Ya, jadi kebalik seperti dan, itu. Dan maunya setelah doa langsung dapat jawaban. Iya, apalagi seperti itu, betul sekali. Dan maunya jawabannya adalah yang sesuai dengan yang kita mau. Iya, betul sekali. Iya, itu realitas daripada manusia.